has no cats everywhere that Mary went. Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was kira-kira sebelah mana lagi ya? Hei, ada sekelinci lagi teman. Sekelinci ini boleh kakak kasih nama ya? Hei, kita kasih nama si Jack teman. Wadidaw, kelinci berwarna hitam bernama si Jack. Widih-widih, karena dia sangat imut sekali ya dan hewan jinak. Nampaknya dia suka sekali pada kakak teman. Jadi dia mengikuti terus ya berpetualangan kita hari ini guys. Wadidaw, it's very nice yo. Tuh, lihat teman, di pinggir kelinci ini terdapat lagi nih guys, berangkap yang sama ya. Tapi berbeda warna. Ini adalah perangkap berwarna pink. Ayo guys, kita coba bongkar. Lihat, dia sangat imut sekali kelinci ini teman. Dia berbadan sangat berat sekali nih guys. Wadidaw, yuk kita buka teman. 1, 2, 3. Wih guys, ternyata di dalamnya kelinci lagi temanku. Wadidaw, ini adalah kelinci ya. Nampaknya kelinci hitam ini dia suka sama kelinci yang berwarna putih ini teman. Lihat-lihat tuh. Wadidaw, yang ini nampaknya kelinci betina teman. Jadi sangat cocok sekali ya untuk kita jodohkan teman, dua kelinci ini. Nanti dia bisa berternak dan juga beranak nih guys, mantul mantul. Nanti kita ambil dan kita rawat ya dua ekor kelinci ini teman. Biarkan dulu dia berpacaran di sini nih guys. Bercanda temanku. Ayo, nanti kita ambil dan kita rawat ya dua ekor kelinci ini. Lanjutkan lagi teman, kita melanjutkan lagi untuk berpetualang kali ini ya. Wow guys, lihat. Ini adalah seekor itik yang sangat besar sekali teman. Lihat, itik ini nampaknya terjebak dari akuarium ini ya. Wadidaw, itik ini mirip seperti T-Rex teman-temanku. Wadidaw, karena dia sama ya seperti T-Rex berkaki dua teman. Tuh lihat, wadidaw, tapi kakinya itu adalah selaput teman. Kakinya itu berbeda dari yang lain ya, karena dia itu bisa berenang dalam air teman. Kita kasih makan ya. Dia sangat lahap sekali tuh guys. Nampaknya sangat kelaparan sekali ya seekor itik ini teman. Nanti kita ambil oke ke dalam rumah. Jadi biarkan dulu dia makan makanannya kakak kasih ya. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya. Let's go untuk membongkar semua pintu istana yang sangat besar ini teman tuh. Ada pintu istana berwarna biru, berwarna merah, dan biru lagi teman. Mari guys, kita coba bongkar terlebih dahulu nih kayak ini nih. Kira-kira akan ada hewan yang keluar di dalam pintu ini teman. Mari kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Wadidaw, bentar guys, mana hewannya temanku? Ternyata di pintu yang berwarna biru ini jong guys, alias tidak ada hewan apapun. Hari ini kakak sangat tidak beruntung ya, tapi gak apa-apa teman, masih ada pintu lagi di sini yang belum kakak buka nih guys. Mudah-mudahan di pintu yang berwarna merah ini tidak jong lagi ya. Akan ada hewan lagi. Ayo kita bongkar teman. Tok 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 tok. 1, 2, 3. Wow, ada satu ekor anakan ayam. Lihat teman, kalau gak percaya nih kita tangkap ya. Lihat tuh, anakan ayam ini berwarna putih teman. Mantul-mantul ya, si kepala pink. Mantul. Ayo kita coba kasih makan teman. Satu ekor anakan itik ini. Ternyata si itik juga langsung memakan makanan yang kakak kasih teman. Si ayam itu jadi sangat ini sekali ya. Dia malu-malu tuh guys. Wadidaw, apakah dia sudah kenyang teman-teman? Jadi kita nanti rawat baik-baik ya seekor anakan itik ini. Nanti kita ambil dan kita rawat. Oke guys, yuk kita lanjutkan lagi teman. Kita lanjutkan lagi ya untuk melanjutkan lagi membuka pintu istana yang ketiga teman. Ada pintu istana berwarna hijau nih guys di sini. Kira-kira akan ada warna apa? Tuh. Guys. Bergerak-gerak teman pintunya. Wadidaw. Kakak sangat penasaran sekali nih guys. Apakah kalian semua penasaran? Sebelum buka pintu berwarna hijau ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu yuk kak ya, biar kayak ketinggalan untuk belah video kakak belah petualang selanjutnya teman. Let's go, kita bongkar. Dia sangat gerak sekali teman. Wadidaw, ternyata ini adalah dua ekor anakan itik. Kita kasih makan teman. Guys, lihat. Wow, ada seekor kelinci yang sangat besar sekali teman. Ini ternyata ini adalah kelinci jantan teman. Dia berwarna hitam yang sangat besar sekali ya. Dia bertelinga dua dan juga memiliki kaki empat teman. Kakak akan memasukkannya ke dalam truk gandeng teman, tapi truk gandeng kakak kecil ya, tidak muat untuk menyimpan seekor kelinci ini teman. Lebih baik nanti kita ambil lagi ya seekor kelinci ini. Biarkan dia makan rumputan terlebih dahulu teman. Dia sama-sama kelaparan nih. Kakak sampai lupa teman untuk 3 ekor anakan itik ini nih. Kita kasih makan lagi di sebelah sini teman. Langsung dia menyantapnya begitu saja teman. Anakan itik berwarna putih dan juga berwarna hitam. Wadidaw, sama-sama seperti ayam teman. Maksudnya sama itu adalah dia sama-sama hewan petelur ya. Wih deh, cocok sekali.
kali ini guys untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Biarkan dulu ya dia makan makanan di sini teman. Nanti kita ambil lagi temanku dua ekor anakan di sini ya. Ayo lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk mengisi tuh akuarium kakak yang masih kosong di sini guys. Kira-kira di sebelah mana teman? Wow, lihat di sini kakak menemukan terdapat seser temanku. Wadidaw, seser si alat untuk menangkap ikan. Tapi kakak belum menemukan ya petanak ikan teman. Lebih baik kita taruh dulu di sini ya. Saatnya kita let's go buka perangkap yang berwarna merah teman. Ada perangkap yang terbuat dari apa ini ya? Dari bambu berbentuk kerucut sih. Mari guys kita bongkar temanku. 1, 2, 3. Wih guys, seekor marmut di dalamnya teman. Lihat seekor marmut berwarna hitam. Guys, tapi marmut ini lihat, dia sangat gemuk sekali ya. Nampaknya dia sedang hamil teman-teman. Wadidaw, alias sedang mengandung nih guys. Widi, sangat kasihan sekali ya seekor marmut ini teman-temanku. Ayo, kita masukin dulu ya ke dalam truk gandeng kakak teman. Nanti kalau sudah di rumah, kita biarkan dia di dalam kandang temanku. Soalnya dia sangat kasihan sekali sedang mengandung nih guys. Jangan lupa teman, makanan juga kita taruh ya di dalam truk gandeng kakak. Biarkan dia makan di rumputan teman-temanku. Seekor marmut ini adalah hewan pemalu teman. Dia kalau ditemukan oleh manusia dia bisa saja lari temanku. Wadidaw, ayo nanti kita ambil dan kita rawat ya. Di sini juga terdapat bola-bola berwarna-warni teman. Berwarna hijau, berwarna kuning, ungu dan juga pink. Wow, keren. Wih guys, lihat. Wow, di sini kamu menemukan kolam yang berisi ikan teman. Mantul-mantul sekali ya. Lihat, kira-kira ikan apa saja yang kita temukan ya. Kita ambil seser yang tadi kakak temukan. Ceng-ceng-ceng, seser sudah kita temukan teman. Ayo, saatnya kita menangkap ikan-ikan ini nih guys. Ada satu ekor ikan komet yang sama nih guys, berwarna merah dan juga berwarna hitam. Kita langsung masukkan ya ke dalam wadah terlebih dahulu teman-temanku. Ada juga seekor ikan apa lagi nih, berwarna hitam. Nampaknya di sini kolam ini diisi oleh banyak sekali ikan komet ya. Wadidaw, ikan hias yang sangat cocok sekali teman buat berada di akuarium. Yuk, selebihnya kita taruh ya di dalam truk gandeng kakak teman. Lihat, wadidaw, mantul-mantul. Hari ini kita mendapatkan seekor hewan yang sangat banyak sekali teman. Saatnya kita taruh ya di dalam truk akuarium kakak. Tuh, hehehe, very nice. Wadidaw, sangat cantik sekali ya seekor ikan komet ini kalau berada di akuarium teman. Ayo, ayo, saatnya kita lanjutkan lagi untuk berpetualang teman. Hai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama truk gandeng nih guys. Wadidaw, lihat truk gandeng kakak sudah sampai ya dengan selamat teman. Itu saatnya kita let's go lagi ya untuk berpetualang mencari hewan-hewanan yang berada dalam sebuah peternakan ini teman. Lihat, terdapat istana begitu besar. Nanti kita bongkar-bongkar ya pintunya. Sebelum bongkar pintu istana yang paling besar, lebih baik kita membongkar pintu istana yang ini dulu teman. Widih, ada istana berwarna pink, berwarna biru dan juga berwarna hijau teman. Ayo, sebelum buka istana lebih baik kita buka terlebih dahulu ya pintu truk kanan kakak teman, biar lebih gampang kita memasukkan hewan-hewannya nih guys. Kakak sudah siapin ya 3 truk kanan kakak teman untuk menyimpan hewan-hewan. Guys, bentar, kakak mendengar suatu ada yang bersuara dalam istana ini teman. Apa kalian mendengarnya nih guys? Wadidaw, kira-kira hewan apa ya yang berada dalam sini teman? Ayo, lebih baik kita cembongkan terlebih dahulu teman. 1, 2, 3. Widih, sudah kebuka teman. Waduh, guys, lihat di dalamnya terdapat berapa ekor teman. Ada 4 ekor anakan ayam berwarna-warni ya. Kita ambil dulu makanannya teman. Kakak sudah siapin ya makanannya. Ayo sini kau sayang. Jadi dia langsung nyamperin begitu saja teman. Lihat tuh, anakan ayam ini sangat kelaparan sekali ya. Ada anakan ayam berwarna apa ini? Berwarna merah, berwarna kuning dan juga berwarna pink, berwarna kuning lagi. Wadidaw, mantul. 4 ekor anakan ayam yang sangat imut sekali tuh guys. Lihat sih, dia sangat mungil ya. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya di rumah teman. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk membongkar semua pintu ini teman. Biarkan si anakan ayam ini memakan dulu ya makanan yang kakak kasih teman. Kut. Ayo sini kau makan. Mantap saja teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Ada pintu yang berwarna biru di sini temanku. Pintu yang belum kakak buka nih guys. Yuk, kita cembongkan teman. 1, 2, 3. Wow,
di dalam sangat gelap sekali ini guys. Yeah. Kakak belum tahu ya hewan apa yang ada di dalamnya teman. Ayo lebih baik kita dekatin kamera kakak ke dalam teman. Tuh, lihat guys. Wow, ada seekor hewan yang sedang berdiam diri di dalamnya teman. Mari kita coba tangkap nih seekor hewan apa yang kakak temukan ya. Wow, dia berbulu sangat lebat teman. Ternyata ini adalah seekor marmut. Kita coba kasih makan teman marmutnya. Dia malu-malu tuh guys, malah masuk lagi ke dalam istananya ya. Ayo kita tangkap lagi teman seekor marmut ini guys. Wow, kakak mendapatkannya lagi ya. Yuk kita masukin dulu ke dalam truk kaneng kakak teman. Kita kasih makannya dia di dalam ya. Wadidaw, nampaknya seekor marmut ini malu-malu teman-teman. Satu ekor marmut sudah kakak dapatkan ya, dan kakak amanin teman. Yuk saatnya kita masukin 4 ekor anakan ayam ini teman. Jangan sampai dia melarikan diri lagi ya, karena 4 ekor anakan ayam ini nanti kakak rawat dan kakak pelihara nih guys. Ayam ini nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih guys. Mantul. Kita tutup kembali pintunya temanku. Sudah aman ya 4 ekor anakan ayam ini teman. Let's go guys.